Selamat pagi semuanya. Kali ini kami akan mengajak teman-teman untuk mengunjungi salah satu historical site atau tempat bersejarah Ottoman, yaitu Galata Bridge atau Jembatan Galata di wilayah Eminönü yang membentang menghubungkan wilayah Eminönü ke wilayah Beolu yang membentang di atas Golden Horn. Teman-teman, inilah Galata Bridge atau Jembatan Galata yang membentang di atas Teluk Golden Horn atau Teluk Tanduk Emas dari wilayah Eminönü menuju Karakoy atau wilayah Beolu dengan panjang sekitar hampir setengah kilometer. Dan tahukah teman-teman bahwa jembatan yang ada saat ini merupakan jembatan kelima dari jembatan-jembatan sebelumnya yang pernah membentang di tempat yang sama ini. Ya, teman-teman, inilah Galata Tower yang membentang dari Eminönü ke daerah Beolu untuk menghubungkan dua area yang terpisah oleh Halic atau Golden Horn. Jadi perairan ini adalah perairan Golden Horn. Dan teman-teman bisa lihat ya, di depan kita ini bagian atas adalah untuk pejalan kaki dan juga untuk transportasi baik mobil maupun tram, dan bagian bawahnya adalah kafe-kafe. Jadi kalau teman-teman kesini bisa sekaligus kuliner ya, menikmati makanan khas Istanbul atau Turki. Ini banyak sekali kafe-kafe dan juga restoran di bagian bawah dari jembatan Galata ini. Nah, ini dia pemandangan di bagian bawah jembatan Galata, teman-teman. Di mana bagian bawah ini adalah menjadi tempat kuliner. Banyak sekali restoran-restoran di sini, tapi otomatis lumayan mahal ya di sini. Ini dia. Terus ini, nih, ada yang bergelantungan. Ini di bagian atas ini ada yang mancing, teman-teman. Jadi ini adalah kail. Tuh, banyak kail bergantungan karena memang di bagian atasnya ini orang-orang pada mancing. Ini sepanjang jalan ini adalah restoran. Tuh, ada yang dapat mungkin. Nah, saya lihat menunya. Dan kalau malam ini menjadi pusat kuliner di sini. Orang-orang berdatangan di sini dan banyak kafe yang juga menyajikan musik atau live music. Tapi banyak juga kafe atau restoran di sini yang menjual minuman keras, tahu saya. Dan ini di depan sana adalah membentang jembatan yang lainnya, tapi khusus untuk transportasi mobil. Mobil dan juga metro ya. Metro. Jadi dari Yenikapı menuju ke Beolu. Ini lorong yang lain, bagian dari restoran Meksigala. Masih pagi teman-teman, makanya masih sepi. Ini restorannya.
Dan inilah penampakan di bagian tengah dari Galata Bridge, teman-teman, yang menjadi jembatan untuk kapal-kapal yang lewat dari seberang sana menuju ke area ini. Ini adalah cruise ships, penyeberangan dari daerah Eropa menuju ke bagian Asia. Ini kita akan lihat kapal-kapal yang akan melewati jembatan ini. Teman-teman, jembatan yang melintang di atas Teluk Golden Horn pertama kali dibuat pada masa Bizantium, pada masa Kaisar Justinian. Hanya saja lokasinya berada dekat dengan Marble Tower, tidak di daerah ini. Dan sebelum penaklukan kota Konstantinopel, Fatih Sultan Mehmed juga memerintahkan untuk membangun jembatan kayu untuk menyeberangkan kapal-kapal dan juga pasukan. Sehingga dengan demikian, maka pasukan Fatih Sultan Mehmed berada di bagian depan sana, teman-teman, di bagian Galata Tower. Karena memang wilayah ini dulunya dipasangi rantai untuk memblokade kapal-kapal yang ingin atau akan memasuki Konstantinopel. Inilah bagian atas. Jembatan ini memiliki panjang 490 meter dengan lebar 42 meter. Dan tahukah teman-teman bahwa rencana untuk membangun jembatan di tempat ini sudah ada sejak zaman pemerintahan Sultan Beyazid II. Dan pada waktu itu arsitek kenamaan dunia seperti Leonardo da Vinci dan juga Michelangelo juga memberikan konsep, namun ditolak. Baru pada tahun 1845, Walideh Sultana, yaitu ibu dari Sultan Abdul Majid, memerintahkan untuk membangun jembatan kayu di tempat ini untuk pertama kalinya. Ini yang depan udah banyak banget ini. Wow, Chokfazla. Ini storage namanya. Kayaknya mereka dari subuh mungkin ya.
Jadi yang udah dapat banyak itu tadi udah banyak banget dapatnya. Nih penuh. Banyak kan amjalar atau ya amja itu paman ya, yang udah agak sepuh. Nah, inilah pemandangan di ujung. Pemandangan Eminönü dari atas jembatan Galata. Dan kita akan ke seberang, teman-teman, ke wilayah Eminönü, melewati bagian bawah tanah. Karena memang bagian atas ini untuk kendaraan ya.